Personel TNI Polri bersatu melakukan pengamanan gudang logistik KPU di Kota Padang, Sumatera Barat. Unjuk rasa yang awalnya damai berujung ricuh. Bahkan ratusan masyarakat ini mulai melakukan tindakan anarkis terhadap petugas pengamanan. Penyerangan hingga pembakaran ban bekas pun tak terhindarkan. Ini merupakan simulasi pengamanan pilkada yang digelar TNI dan Polri di halaman Mapolres Padang, Sumatera Barat. Tujuannya tidak lain untuk memperlihatkan kesiapan seluruh komponen dan stakeholder dalam menjaga keamanan serta kelancaran penyelenggaraan pilkada di Kota Padang hingga di tingkat kecamatan. Potensi-potensi kerawanan telah digambar dalam simulasi ini dengan proses identifikasi serta mitigasinya. Di situ menunjukkan kesiapan. Alhamdulillah juga kami di sini didukung penuh oleh Pak Ketua DPRD, kemudian Dandim dari yang mewakili Pak Wali Kota, Ibu Kadis Pertanian, juga hadir semua di sini, mitra-mitra Polri, Nini Mama semua. Kita memperlihatkan bahwa Kota Padang itu siap melaksanakan pilkada, baik pilkada wali kota maupun pilkada gubernur. Perlu diketahui kejadian dalam simulasi ini bukan untuk ditiru, melainkan untuk dihindari, sehingga pelaksanaan pesta demokrasi di tingkat kepala daerah dapat berjalan dengan lancar. Dari Padang, Sumatera Barat, Joabdi Nursyah, RTV. Pak Riken lagi yang ini tidak bisa menunjukkan.